Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang kita mau unboxing paket dari HG Garage Sale di Wonosobo ya. Oke, untuk paketan bisa dilihat seperti ini bentuknya ya. Oke, kita unboxing dulu ya. Karena saya pakai satu tangan, jadi kita sambil record dan skip ya. Kalau saya butuh dua tangan, saya harus skip sebentar, nanti kita buka lagi dengan satu tangan. Oke. Ini sudah kita buka ya kan. Nah, yang di belakangnya ada styrofoam. Kita buka lagi ya. Nah, ini styrofoam sudah, styrofoamnya sudah kita buka. Nah, ini yang terakhir ada lapisan bubble lagi. Dan belakangnya bubble berarti ada ini ya, SSD-nya ya. Oke, ini sudah kita buka. Ada di sini ada boxnya merek Vivan ya. Ada yang mengatakan, tapi maknanya sama ya. Ada yang mengatakan Al-Arim maksudnya adalah, maknanya adalah pas. Sehingga saya Al-Arim adalah ibadah sifat yang masuk. Maksudnya banjir yang keras ya. Air yang deras, air ya. SSD-nya galak. Ada yang mengatakan Al-Arim maksudnya adalah jenis airnya. Jenis airnya tidak biasanya. Biasanya airnya ketika datang, bendungan mampu untuk menampung, tapi ketika itu Allah kirim air yang sangat keras sehingga bendungan. Oke, sekarang kita langsung cek aja kan untuk health-nya dengan menggunakan komputer. Ada yang mengatakan ada maksudnya langsung adalah nama tikus. Tikus yang disebutkan, tikus datang begitu banyak, kemudian tadinya tidak ada hama sama sekali, tidak ada binatang-binatang mengganggu, tahu-tahu karena mereka berpaling dari nikmat Allah, Allah kirim tikus yang tikus tersebut dengan kuatnya kemudian merusak bendungan tersebut. Allah alam bisa, tapi intinya bendungan tersebut hancur. Hancur lebur. Oke, kita carokan. Bendungan tadi yang bisa digunakan untuk langsung terdeteksi. Kebun-kebun hardware-nya hardware ini ya. Setelah hardware, bendungan tersebut hancur, intinya ini semua membuat bendungan hancur. Karena si casing-nya ini mikron soft anunya. Bendungan hancur. Firmware-nya. Kapan terjadinya bendungan hancur ini? Kapan terjadinya? Banyak ahli tafsir mengatakan ini terjadi, kita tidak jelas, tidak disebutkan oleh Allah kapannya, tapi banyak ahli tafsir mengatakan terjadi kira-kira di masa Fatrah, itu setelah Nabi Isa. Oke, kita benchmark untuk speednya. Oke, itu kan untuk SSD Galaxy-nya sehat 100%, insya Allah normal lah. Thank you.